itu orang pasti niatnya kagak benar, Ustaz. Tuh lihat aja tongkrongannya begitu. Kalau dia orang soleh, kalau dia orang alim seperti ente atau rapi, ya. Jangan menilai orang dari penampilan. Ustaz, hari kini berprasangka baik itu berapa, Ustaz? Percayalah apa yang dikatakan syaitan. Astaghfirullahaladzim. Mau nyolong ente, ha? Mau nyuri? Iya, saya memang mau mencuri. Mencuri perhatian Allah sedikit aja, Pak Ustaz. Saya cuma ingin sedekah, Pak Ustaz. Dari gaji pertama saya kerja. Astaghfirullahaladzim. Maafin Ani. Preman aja bisa tobat. Kenapa gue gak pernah bisa tobat? Tunda buruk sangka sampai ada buktinya.